Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kelas pada hari ini kita akan jalankan tutorial macam mana nak buat HTML. So, cikgu nak kamu semua buat satu kod HTML. So, kamu boleh rujuk yang akan cikgu tunjukkan ni lah. Okey, contohnya. Okey, cikgu nak kamu buat satu HTML berkaitan biodata saya. Jadi, kamu boleh rujuk pada slide yang cikgu telah tunjukkan pada kamu pada hari Selasa yang lalu. Kamu boleh lihat coding di sini dan juga refer coding di sinilah. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat coding untuk biodata saya? Contohnya, okey. First, kita perlu declare document type ni adalah HTML. Kemudian kita letak title, okey. Title, contoh title saya nak letak biodata saya. Okey, dan jangan lupa mesti ada pasangan dia slash /title. Kemudian okey, kita akan letak body. Okey, body and then H1 biodata peribadi Syazwan. Okey, kalau macam kamu punya, kamu letak nama kamu sendirilah di bahagian ini. Okey, biodata peribadi, contoh Amirul Aizat. Okey, contoh lagi Emiliana. Okey, so dan jangan lupa slash H1 dia punya pasangan. Kemudian okey, seterusnya kita akan letak gambar lah. Okay, banner, tak banner, dan img src ni adalah image sources sama dengan, lepas tu gambar type ni kita perlulah letak di dalam satu folder yang sama. Contohnya sekarang ni ada satu gambar saya di dalam folder yang sama, okay, bernama OneSpace. Okay, itu adalah file name dia, adalah OneSpace. So, macam mana nak tahu dia punya file type dia? Kita buka, pergi kat bahagian properties. Dan kita akan nampak di sini, type of file .jpeg, ok? JPEG image. Ok, kalau ada yang menggunakan gambar .png ke atau .lain-lain ke, so, ikut file type lah, ikut file type dia. Dia tak semestinya JPEG. Ada yang .png, ada yang .gif. Okey. Jadi saya nak kamu letak gambar kamu, pilih satu gambar kamu, tak kisah apa-apa, yang pasti ada gambar kamu. Lepas tu kamu rename kan dia, letaklah nama kamu. Contoh Adam Iman kan, kamu letaklah Adam. Okey, kalau Amirul Aizat, letaklah Amirul Aizat ke, letak Amirul ke. Okey. Okey, contoh ni contoh ini adalah nama file gambar ni adalah OneSpace. Okay, kita buka pada coding, kita letak onespace.jpeg. Okay, file type dia, tutup. Okay, lepas tu slash banner. Seterusnya saya nak kamu letak ini ikut kamu punya creativity, tapi benda yang wajib ada adalah nama saya ialah. Okey. Letaklah nama penuh kamu di sini. Letak nama penuh. Okey, lepas tu jangan lupa slash p. Okey, seterusnya paragraf yang seterusnya adalah umur saya ialah, umur saya ialah 14 tahun. Eh, macam kamu apa? 31, 13 tahun. Okey. Kemudian slash p pasangan dia. Seterusnya p kelas saya ialah, kelas kamu 1, RK 1. Okey, slash p. Okey, seterusnya p saya bersekolah di SMP Seri Bengkalan. Okay, slash P.
Okay, seterusnya yang bawah-bawah ni kamu boleh tambah sendirilah. Macam kamu nak letak hobi saya, kamu nak letak apa ni, pekerjaan saya, cita-cita saya, kamu boleh tambahlah di bawah ni, okay? Okay, seterusnya jangan lupa dah lepas habis kita di bahagian 2 iaitu bahagian body, masih ada pasangan dia lah, slash body. Dan untuk habiskan kita punya coding secara keseluruhan, kita akan letakkan slash html untuk habiskan dokumen html ni lah. Kemudian, kat mana kita nak save? Okay, pergi dekat, ni ada menggunakan aplikasi notepad. Okay, di dalam semua komputer ada aplikasi notepad ni. Kamu pergi ke file, save as. Okay, kemudian di file name ni saya nak kamu letak biodata, lepas tu nama kamu. Kemudian saya, nama saya Syazwan. Dot. Dan jangan lupa kita belajar apa pada hari Selasa dan minggu lepas. Kita perlu letakkan dot HTML. HTML. Okay, contoh saya nak letak kepada ni folder saya ni lah. Okay. Kamu boleh letak dekat desktop ke apa ke, okay. Contoh, biodata saya, save. Okay, sekarang ni dah save, kita tutup. Nampak? So, nanti saya nak kamu submit kepada saya ada dua file lah. Yang pertama ialah gambar kamu. Yang kedua adalah coding kamu. Okay? Dan lepas kita dah save as .html kan? Cuba kamu try buka. Nampak? Di sini. So, biodata peribadi. Okay, lepas tu ada gambar dan inilah kamu punya. Dan kamu boleh tambahlah apa-apa di bawah ni. Okay, itu sahaja tutorial kita pada hari ini. So, saya harap kamu dapat laksanakanlah tugas yang saya berikan ni. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.